Kampi, kampung yang terletak di Dusun Sampoje, Desa Menemeng, Kecamatan Pringgarate, Lombok Tengah, kini menjadi viral karena keunikannya. Dinamakan Kampung Selfie karena di sini terdapat banyak sekali lukisan di dinding tembok warga yang bisa dijadikan spot berselfie untuk para pengunjungnya. Selain itu, pemberian nama Kampung Selfie karena sang penggagas ingin mengikuti tren kekinian agar namanya bisa lebih mudah dikenal masyarakat. Karena namanya yang unik, tak ayal Kampung Selfie menjadi tempat favorit para remaja. Terlebih menjelang sore hari di bulan Ramadan kali ini, banyak masyarakat khususnya para remaja menghabiskan waktu berpuasa dengan ngabuburit dengan berselfie ria di tempat ini. Ide untuk pembuatan kampung selfie ini ya, saya dapat idenya sih dari luar. Kebetulan ya saya hobi traveling, ya hobi berbis juga. Kemarin saya dapat idenya itu di Malang, di kampung warna-warni KBJ, sama di Semarang. Semarang satu di daerah Ambarawa, di kampung Pelangi, di Jalan namanya. Saya dapat inspirasi di sana. Ya. Ngomong sama saya, gimana kalau kita akan seperti ini, seperti ini? Oke sih, nah. Kita dealkan, saya dealkan, kemudian langsung kerja pada hari berikutnya. Selain terdapat banyak lukisan bagus sebagai spot untuk berselfie, di tempat ini juga terdapat banyak sekali tulisan-tulisan sindiran yang unik, yang sedang tren di kalangan remaja saat ini. Pembuatan kampung selfie sendiri tentunya mendapat respon yang sangat positif di kalangan masyarakat, terutama kepala dusun Sampoje. Melihat potensi yang sangat luar biasa, pihak pengelola akan terus melakukan pembenahan agar bisa menjadikan kampung selfie sebagai tujuan destinasi wisata baru dan unik. Dan bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di Pulau Lombok. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, GetTV.